merupakan lanjutan dari kegiatan kami kemarin untuk melakukan desinfektanisasi tempat-tempat umum, termasuk hari ini untuk Masjid Agung, karena pada hari ini kebetulan juga hari Jumat. Jadi sebelum dipakai untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat sebentar, kami melakukan disinfektan. Harapannya kami itu dapat memutus mata rantai virus. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Dan selain itu juga nanti mungkin kami berharap pastinya orang-orang yang akan masuk ke masjid ini akan terlebih dahulu wudhu untuk apa segala macam, dan tentunya itu bisa dipastikan insya Allah aman. Tetapi terlepas dari itu semua, kami berharap masyarakat Kabupaten Jeneponto tetap menjaga kesehatan, tetap ada 5 langkah yang bisa dilakukan, seperti mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan mencuci tangan kembali setelah melakukan aktivitas. Kemudian bila tidak ada sabun antiseptik, bisa menggunakan sanitizer. Kemudian menjaga pola makan yang sehat, seterusnya melakukan aktivitas seperti biasa, dan itu pola tidur juga tetap dijaga. Serta saat ini Provinsi Sulawesi Selatan kita sudah ada 2 yang positif, jadi diharapkan masyarakat untuk bisa lebih mengisolasi diri secara mandiri untuk menjaga jarak, atur jarak supaya tidak terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Sejauh ini Bu, sudah berapa masjid yang sudah diinim? Sejauh ini karena keterbatasan sarana kita, hari ini baru 1 masjid, dan insya Allah akan kita lakukan ke masjid-masjid lainnya di Nurul Iman, dan mudah-mudahan kami bisa melakukan di tempat-tempat lain, karena kemarin kita sudah lakukan di OPD-OPD terkait seperti kantor bupati, kantor kejaksaan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan di semua fasilitas. Tetapi pada intinya kami juga meminta peran serta masyarakat, bila itu sebenarnya ini kan bisa dilakukan dengan membersihkan lingkungan kita masing-masing. Betul. Juga mengepel lantai dengan menggunakan karbol, dengan menggunakan apa yang ada itu di paling tidak itu mengepel lantai dengan menggunakan disinfektan seperti karbol itu sudah sangat bisa lebih efektif seperti itu.